أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Mulia Sidi Bintarma. Alhamdulillah, sekarang saya kelas 10, ISA 10. Saya amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia kepada saya. Sehingga saya bisa sekolah di tempat pusat pendidikan Matan Zaitun. Sehingga saya menjadi menteri marketing. Mengapa demikian? Karena saya melihat dan saya membaca keadaan laut Indonesia yang hampa dan terbuang sia-sia karena kurangnya kebijakan dari pemerintah dan sadaran masyarakat. Semua terbuang sia-sia. Saya yakin saya pasti bisa. Sebagaimana yakinnya kamu pada saya kamu. Maka doakan saya wahai sahabatku, para pemimpin Indonesia yang bijaksana, yang arif budinya, bijaksana pertimbangannya. Dan ingat, jangan selalu lupakan sejarah kita Ventura. Karena kita tidak akan curiga. Wassalamualaikum. Merdeka. Assalamualaikum, Merdeka. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad. Saya lahir di Bandung pada tanggal 20 Desember 2004. Saya sangat bersyukur bisa sekolah di sini dan saya sangat bersyukur bisa hidup saya di sini. Cita-cita saya masukkan terus TNI Angkatan Laut karena itu cita-cita saya dari kecil dan kakak saya hal itu pernah berpesan. Jika kalian ingin menjadi tentara, jadilah tentara Angkatan Laut. Karena bagian wilayah Indonesia yang paling diserang adalah wilayah bagian laut. Saya yakin dan tidak menggapai cita-cita saya, doakan saya agar cita-cita saya terwujud. Wassalamualaikum mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum mereka. Perkenalkan saya di depan Aliansa. Saya berada di Madrasah Aliyah dan saya duduk di kelas 10 ISA 10. Bersyukur, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan pemikiran kepada kedua saya hingga saya bisa disekolahkan di kampus Mahat Al Jaitun. Cita-cita saya ingin memiliki perkebunan kopi dan juga memiliki kedai kafe. Alasan saya ingin memiliki perkebunan kopi ialah saya ingin mengetahui lebih secara detail jenis-jenis kopi, manfaat-manfaat kopi, dan lain-lain. Dan juga saya akan menjelaskan manfaat-manfaat biji kopi Mahat Al Jaitun dan saya akan menyebarkannya di kedai kopi saya agar semua orang tertarik dengan biji kopi tersebut. Saya sangat yakin dengan cita-cita saya. Doakan saya agar saya bisa menggapai cita-cita tersebut. Sekian, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Sukma Batik Pani Muslim. Ini lampurnya Sukma dari Angkatan 19 Tentara. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada kedua orang tua saya karena saya bisa menjadi santri Mata Zaitun. Karena di Mata Zaitun ini saya memiliki banyak teman dari berbagai macam dan saya bercita-cita sebagai player football of Timnas Indonesia. Mengapa? Karena saya selain ingin menjadi sepak bola, saya juga ingin bisa memotivasi orang lain dengan cara perjuangan saya dalam permainannya. Dan saya juga terinspirasi oleh Syekh Al-Zaitun yang berjuang dalam membangun sebuah peradaban besar untuk manusia dunia dan juga membangun suatu bangunan yang begitu kokoh dan kuat. Saya yakin saya pasti bisa. Maka doakan saya untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Salih Salamatullah bin Soekarno. Bersyukur alhamdulillah kita dapat terselamatkan dari wabah pandemi COVID-19 ini serta bisa langsung naik kelas 10. Cita-cita saya ingin menjadi jenderal TNI yang dimana saya ingin menjaga perbatasan-perbatasan yang mulai kendor dari negara asing dimana saya ingin memperketatnya.
dan membawa kedamaian adil makmur damai sejahtera di negara Indonesia ini. Saya mengutuk Al-Zaitun pendidikan, toleransi dan perdamaian. Saya ingin membawa dan menyebarluaskan jadwalnya sadar bahwa ada yang lebih berpengaruh daripada mereka. Saya yakin saya bisa dalam saya. Wassalamualaikum, Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Merdeka. Saya Rizal Ramadan bin Ahmad Kasih, bersyukur bisa sekolah di Al-Zaitun bersama Mat 19 Mentoral. Cita-cita saya menjadi pengusaha sukses di bidang peternakan dan pertanian dengan menggunakan teknologi modern seperti yang dilakukan si Al-Zaitun agar Indonesia tidak mengalami krisis pangan dan menjadi negara maju. Saya yakin saya bisa, doakan saya. Sekian. Assalamualaikum Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Perkenalkan nama saya Rasidi bin Marianto dari kelas 10 IS-9. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menempatkan saya di Al-Zaitun ini bersama teman-teman saya angkatan 19 Ventural. Cita-cita saya adalah menjadi pemain basket yang mendunia, karena ketika saya telah menjadi atlet yang mendunia nanti, saya akan membawa nama besar Indonesia dan Al-Zaitun. Saya yakin ketika saya telah sukses nanti, saya akan kembali mengabdi kepada Al-Zaitun. Doakan saya, semoga apa yang saya cita-citakan tercapai. Sekian dari saya, mohon doa doa. Assalamualaikum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Rizal Syawar Darwani dari 10 Islamasa 9. Saya bersyukur atas rahmat Allah yang telah memberikan kepada saya, karena telah memberikan kehidupan saya selama ini berada di Al-Zaitun. Dan teman-teman saya di sini bersama angkatan 19 Ventura. Di sini saya punya cita-cita yaitu musisi. Dan saya terinspirasi oleh Al-Zaitun dari pada suaranya, karena soal kedisiplinan dalam latihan. Saya yakin saya masih bisa, doakan saya. Semoga saya mimpi saya tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Perkenalkan nama saya Saiful Abdul Akhir bin Ahmad dari kelas 10 IS-9. Terima kasih pada Allah untuk saya telah menyokongkan saya di Al-Zaitun, dan saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada saya. Saya bercita-cita menjadi pasukan khusus TNI Angkatan Laut karena saya ingin menjaga laut Indonesia dari orang-orang dan negara-negara asing. Saya ingin menyelamatkan Indonesia, ikan-ikan Indonesia dari negara-negara asing yang ingin menguasai wilayah Indonesia. Dan saya ketika menjadi pasukan khusus TNI Angkatan Laut, saya ingin menjaga, mengamankan dan menyelamatkan negara-negara Indonesia, khususnya wilayah laut seperti Syekh Al-Zaitun. Beliau telah mencontohkan, menyelamatkan, dan menjaga, mengamankan dan menyelamatkan laut di sini dari COVID-19. Dan saya yakin cita-cita saya akan terkabul, dan doa saya dan saya bersama kawan-kawan untuk Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Perkenalkan, nama saya Sinar Alamsyah. Khususnya saya dari kelas ini Sapa 9. Saya bersyukur karena bisa hidup dan belajar di dunia ini bersama teman-teman Tegra. Karena dengan demikian saya bisa mengetahui makna kehidupan yang sebenarnya di dunia ini. Terima kasih kepada mereka semua yang pernah menjejakkan ilmunya kepada saya, karena sungguh mereka adalah orang-orang hebat yang telah membimbing kader-kader bangsa Indonesia. Cita-cita saya ingin menjadi presiden Indonesia, karena saya terinspirasi dari Syekh Al-Zaitun tentang membangun dunia yang penuh toleransi dan perdamaian. Dan juga saya ingin membantu negara Indonesia ini dan memerdekakannya dalam merdeka pikir, merdeka ilmu, dan merdeka ruh. Saya yakin dengan bantuan dari kerabat, sahabat, dan orang-orang saya bisa menjadi pemimpin Indonesia yang penuh toleransi dan perdamaian. Karena saya memiliki moto beri aku pemuda budi yang hebat, maka kelak akan mempersatukan dunia. Tolong doakan saya, semoga saya dapat menjadi pemimpin yang diharapkan di seluruh Indonesia. Sekian, ada wabah yang aneh, wabah yang patna, walaupun jarang ini. Assalamualaikum, Merdeka.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan nama saya Ferdi Kurniawan bin Fatku Rohman. Pasti bisa. Bersyukur atas Yang Maha Kuasa, atas izinnya saya bisa sekolah di Mahat Al-Zaitun ini. Oke, tahukah Anda cita-cita saya? Cita-cita saya adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau bisa disebut Ketua MPR. Mengapa saya menjadi Ketua MPR? Karena saya ingin mengubah Undang-Undang Dasar Indonesia dari yang jauh dari ajaran ilahi sampai ajaran ilahi. Mengapa begitu? Karena saya belajar dari Al-Zaitun. Dengan adanya ajaran ilahi untuk semua, Al-Zaitun bisa damai, tentram, walaupun ada perbedaan dari suku, budaya, walaupun agama. Saya yakin saya akan bisa karena Indonesia di tangan saya. Doakan saya selalu. Assalamualaikum, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan nama saya Zaidan Akram bin Rudi Rudianto. Alhamdulillah saya sudah naik ke kelas 10 dan saya sekarang berada di kelas 10 IG setelah 10. Dan nanti saya akan ke kelas 10 IG setelah 9. Bersyukur atas berkat nikmat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada saya. Dan saya bersyukur pula telah diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan cita-cita dan keinginan saya. Cita-cita saya di sini ingin menjadi seorang pemilik perusahaan pertanian. Mengapa perusahaan pertanian? Karena melihat kondisi Indonesia saat ini, Indonesia sudah menjadi negara pengimpor pangan terbesar se Asia bahkan mungkin sedunia. Dan saya akan mengubah itu semua, mengubah Indonesia dari negara pengimpor menjadi negara pengekspor. Seperti Al-Zaitun ini, Al-Zaitun menanam semua bahan pangan sendiri, tidak dengan membelinya di luar. Saya yakin akan dapat menggapai cita-cita ini. Doakan saya, semoga cita-cita saya tercapai. Sekian, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum, merdeka. Saya Hakim di Matawi. Syukur Alhamdulillah, saya bisa sekolah di Alhamdulillah. Cita-cita saya menjadi pusat properti muda. Mengapa pusat properti muda? Karena saya ingin buat suatu perumahan atau komplekan yang dimana orang di dalamnya itu bersifat toleransi dan berdamai. Saya yakin bahwa saya bisa mencapai cita-cita saya dan impian saya. Doakan saya teman-teman untuk supaya saya bisa mencapai impian dan cita-cita saya. Sekian, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Perkenalkan nama saya Zidan Fatih. Saya lahir pada tanggal 30 Maret 2005. Alhamdulillah sekarang saya masuk ke kelas 10 Madrasah Aliyah di Mat Al-Zaitun. Tujuan saya masuk ke kelas 10 Madrasah Aliyah di Al-Zaitun adalah untuk masuk ke tim Esuret dan menjadi kapten di Esuret. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali kita semua masih dilindungi oleh Allah SWT dan diberi kesehatan yang paripurna. Oh ya, cita-cita saya adalah menjadi pemain bintang di dunia sepak bola internasional. Kenapa? Karena saya di Al-Zaitun diajarkan mereka ruh, mereka pikir dan mereka ilmu. Ya, saya yakin dengan cita-cita saya. Doakan semoga doakan saya cita-cita saya terkabul. Hadza wa wa ta'ala wa ya fa'na wa alhamdulillahi wa rabbil alamin. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Zidan Ramadan, Jakarta Setiawan. Saya bersyukur sudah lulus dari MTs dan naik ke kelas 10. Dan saya bersyukur masih terus diberikan kesehatan selalu, baik itu jasmani maupun rohani. Cita-cita saya menjadi presiden. Kenapa saya menjadi presiden? Karena saya akan atau ingin memerdekakan negara ini, bangsa ini lebih maju dan membawa kepada ajaran yang ilahi, sehingga bangsa-bangsanya berpenampilan mereka ruh, mereka ilmu, mereka pikir layaknya seperti di pesantren Madrasah itu dan dipimpin oleh Syekh Dr. Aisman Yunus dan terus membawa peradaban. Dan saya akan membantunya. Maka dari itu, dan saya yakin akan menjadi presiden yang lebih baik dari presiden yang sebelumnya. Maka dari itu, doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Subscribe and share. Salam toleransi perdamaian. Oke. Okay.